pakai deh sashimiku. Ya tapi lain kali kamu libatin aku dong, please. Jadi aku bisa jagain kamu gitu, ya. Jangan diem aja. Heran aku tuh loh sama Mas Arga Bil. Nggak berhenti-berhenti aja neror kamu. Pakai acara nyuruh kamu ninggalin Mas Firman segala. Dia nggak mikir apa? Terus giliran ngomong sama kamu ya, emosinya tuh kayak meledak-ledak sampai uratnya kayak mau putus. Giliran kalau ngomong sama Wilda, kelepek-kelepek. Kayak ikan yang terdampar di daratan gitu. Udahlah, kita nggak usah bahas Mas Arga lagi ya. Aku juga udah nggak ngerti maunya dia apa, Sel. Hebat loh kamu itu, Bil. Bisa tahan 15 tahun sama orang kayak Mas Arga. Kalau aku nih ya, punya suami kayak gitu, satu bulan aja kayaknya udah bye. Tapi serius deh, Bil. Kesabaran kamu itu ya, bener-bener luar biasa. Ya untuk ngadepin orang kayak Mas Arga. Tapi mudah-mudahan ya, Bil. Semua kesedihan kamu selama berumah tangga sama Mas Arga itu sun akan tergantikan sama semua kebahagiaan di rumah tangga sama Mas Firman. Amin. Tapi kayaknya kalau ngomongin pernikahan masih lama, Sel. Aku aja belum ngasih tahu Albi sama Sira. Aduh, kamu nih gimana sih? Kok kamu nih gak satsep gitu loh? Nih, Bil ya. Kalau kalian itu udah ngerasa sama-sama saling cocok, udah cepet-cepet halalin. Udah cuekin aja ancaman Mas Arga itu. Orang egois kayak Mas Arga itu, sun juga pasti akan kena batunya. Percaya aku. Apa yang sudah Arga lakuin sama kamu? Mas. Ini loh, Mas. Tadi tuh ya, Mas Arga sempat datang ke sini dan dia tuh nyaris aja nampar Nabila. Nampar? Kamu mau ditampar sama Arga beneran? Enggak, aku enggak apa-apa, Mas. Kamu enggak usah khawatir ya. Enggak, aku harus nyamperin Arga. Arga di kantor kan? Aku harus beli pelajaran sama dia enggak, sekarang. Enggak, Mas. Kamu tenang dulu. Enggak, udah enggak apa-apa. Lagian Mas Arga juga udah enggak ada di kantor ini. Kok dia udah pergi dari tadi? Bukan maksudnya kamu enggak apa-apa atau kamu kenapa-napa. Bukan itu tujuannya. Tapi aku mau ngasih pelajaran buat dia supaya dia enggak mengulang teror ini lagi. Enggak, Mas. Udah, aku enggak mau perpanjang masalah ini lagi. Udah ya. Aku enggak mau Raya tahu. Terus nanti dia bikin perhitungan lagi sama Mas Arga dan Wilda. Kamu mau kan dengerin omongan aku kali ini, Kimchi? Oke deh, sashimiku. Ya tapi lain kali kamu libatin aku dong, please. Jadi aku bisa jagain kamu gitu, ya. Jangan diem aja. Oh, kok gemes sih? Jadi kimchi, sashimi. Kalian tuh udah kayak anak ABG ya? Beneran? Jadi kimchi and sashimi banget nih. Hah? Sel, kok kamu gangguin aja sih? Mulai deh Mas Arga ngilang gak jelas. Udah aku teleponin berkali-kali masih aja gak diangkat. Jangan-jangan Mas Arga udah kemakan sama omongan sama orang. Terus sekarang dia galau dan berusaha mulai jatuhin aku. Dan berusaha mulai jauhin aku lagi. Bu Bos! Bu Bos! I'm so sorry, saya telat datang. Tadi saya udah ngebut banget, udah ngepot-ngepot. Wah, mau gak mau, tapi gimana macet, jam. Mana kata 5 menit, ha? Ini 50 menit kamu baru nyampe sini. Ya tinggal dihilangin aja nolnya, kan tetap 5 menit. Hai! Udah deh Bu Bos, gak usah ngomel-ngomel dulu. Ya, orang sukses itu mengawali harinya tuh dengan positive thinking, dengan senyum bahagia, positive vibes. Gimana mau positive vibes? Dari tadi saya teleponin suami saya gak diangkat-angkat. Hah? Oh, always. Drama rumah tangga again and again. Bu Bos, orang-orang tuh ya, dengan pasangannya tuh, gini hari tuh mesra-mesraan, pelukan, makan bareng. Ini Bu Bos gak absen dari berantem.
Udah deh, Bu Bos jangan terlalu bucin sama Pak Bos. Ntar kalau disakitin jadi sakit. Urusan bucin itu urusan saya, bukan urusan kamu. Jadi kamu gak usah ngedikte saya deh, kamu punya pacar juga. Enggak. Iya, jomblo. Awak mulu. Udah mendingan kamu update ke saya deh. Gimana misi kamu mata-matain Maura? Ada info apa lagi tentang dia? Nah, itu dia tuh, Bu Bos. Apa? Saya kan udah nungguin tuh dari semalam di parkiran apartemennya Maura. Pas pagi saya tetap gak ketemu sama Maura. Gak ketemu. Tahu deh dia turun. Itu cuma bisa mana? Ada nih. Buruan! Iya. Bu Bos! Bu Bos! Apa sih? Kabar bonus saya gimana dong nih? Mana? Ngomongin bonus terus, kerjaan kamu aja gak ada yang beres. Ah, Bu Bos tega banget ih. Janji palsu. Makanya kamu tuh pinter dikit kalau kerja yang bener. Terus Bu Bos mau kemana nih? Saya mau ke sekolah yang Maura, saya mau kasih pelajaran. Bu Bos mau handle sendiri kerjaannya. Terus kerjaan saya apa dong selanjutnya? Nah, kamu standby aja di restoran ya. Nanti kalau Mas Arga hubungin kamu atau dia kesini, bilang saya lagi meeting sama investor di luar. Siap! Pokoknya saya akan laksanakan instruksi Bu Bos. Asalkan Bu Bos, jangan PHP-in bonus saya ya. Udah berani kamu ngancam saya? Hah? Emang kedengarannya saya ngancam? Nadanya ngancam kan enggak. Saya cuma nagih janji Bu Bos. Sekarang kerja yang benar ya Jara. Beresin semuanya. Siap! Siap-siap ke satpam. Satpam aja gak begini. Semuanya mau dihandle sendiri ya udah. Kalau gitu aku akan ada di sini deh. Just in case kalau sampai nanti Arga datang ke sini dan dia akan neror kamu lagi. Gak usah Mas, kamu lanjut kerja aja ya. Lagian aku aman kok di sini. Kan udah ada bodyguardnya nih. Lihat bodyguardnya barbar. Terbukti kan Mas Arga sama Wilda udah gak berani lagi sama dia. Kamu nih gak ngerti dia. Mas Firman itu gak mau pergi dari sini karena dia masih kangen, ya kan Mas? Ngaku deh. Kok kamu tahu aja sih apa yang aku pikirin? Tapi bener loh. Gini ya, 1 jam aja gak ketemu sama kamu. Aku tuh kangen banget sama kamu. Mas udah, gak usah ngegombal. Udah, terusin aja terusin. Anggap aja aku kayak gak ada di sini. Anggap aku nyamuk tuh, lagi nguing, kayak gak? Udah, malu. Oke, aku pergi. Tapi panggilan sayang aku dulu dong, sashimi, please. Kalau kamu gak manggil itu, aku gak akan pergi nih. Bukan, aduh. Itu ada dia didengerin. Enggak, aku gak denger. Oke, aku ngumpet sini ya. Jadi aku gak denger, oke? Udah, gak denger. Dia ngumpet gak denger. Ya udah, kalau gitu aku balik dulu ya, sashimi. Hati-hati di jalan ya, kimchi. I love you, sashimiku. I love you too, kimchi. Apa nih aku ada yang bilang love you ya? Aduh. Ada selfie ya. Yaudah. Kalau gitu pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan sih? Capek jadi nyamuk udah. Balik aja aku ya. Capek aku jadi nyamuk. Duduk dulu dong. Kamu jadi penambak. Cariin lah. Cariin ya. Kayak Mas Firman gitu. Gitu ya?